Halo lur, sebelum nonton video ini sahabat dulur, jangan lupa pencet tombol subscribe lur. Oke sahabat dulur, langsung wae kali ini Kang Temon sedang mengunjungi saudara Kang Temon yang ingin menanam cabai. Sahabat dulur, Kang Temon disuruh mandu karena saudara Kang Temon ini belum pernah menanam cabai. Jadi saudara Kang Temon ini mempercayai Kang Temon untuk memandunya. Jadi Kang Temon kesini langsung mengecek ke lokasi dan mengasih saran pada sahabat Kang Temon ini, sahabat dulur, saudara Kang Temon. Jadi Kang Temon ini kasih saran bedengannya itu dikasih pupuk kandang, sahabat dulur, ditambah ponska subsidi kapur dolomit dan ditambah pertipos kalau ada modalnya, sahabat dulur. Akan tetapi ini saudara Kang Temon ini modalnya sangat minim, jadi nanti akan dikasih ponska subsidi sama kapur dolomit dan pupuk kandang ini, sahabat dulur. Jadi sahabat dulur semua yang ada modalnya bisa ditambahi pertipos, sahabat dulur. Pertipos, ponka subsidi, kapur dolomit dan pupuk kandang, sahabat dulur, alangkah baiknya. Akan tetapi saudara Kang Temon ini baru pemula, modal sangat minim, Kang Temon saranin pakai itu aja nggak apa-apa. Yang penting kita nanti dicepet-cepet dikasih pupuk susulan ya, sahabat dulur. Oke, jadi seperti ini tanah di tempat saudara Kang Temon ini, warnanya agak kuning ya sahabat dulur, beda sama punya Kang Temon warnanya hitam dan lempung atau liat, sahabat dulur. Kalau ini tidak, sahabat dulur. Jadi menurut Kang Temon malah lebih bagus seperti ini, tidak seperti lahan Kang Temon yang liat itu, sahabat dulur, berlumpur. Jadi sangat mantap sekali, sahabat dulur. Dan ini kalau masalah bedengan, ukuran 85 dan paretnya kisaran 80 sentian, sahabat dulur, karena ini untuk tanaman cabai merah keriting tenar tavi, sahabat dulur, yang Kang Temon rekomendasikan untuk ditanam saudara Kang Temon ini. Jadi ini nanti untuk persiapan lahan tenar tavi, sahabat dulur. Jadi terus terang aja Kang Temon juga belum pernah menanam cabai merah keriting, akan tetapi menurut Kang Temon cabai keriting atau cabai rawit perkiraan Kang Temon itu rawatannya sama, yang berbeda itu pengaplikasiannya ya sahabat dulur, agak cepat. Kalau nakasi nutrisi semprot itu agak cepat sedikit, sahabat dulur, menurut Kang Temon lu, sahabat dulur. Akan tetapi saudara Kang Temon ini sudah mempercayai Kang Temon ya, Kang Temon pandu sebisa Kang Temon, semampu Kang Temon. Jadi seperti itu sahabat dulur. Oke sahabat dulur, moga video ini bermanfaat bagi sahabat dulur semua. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.